كما يحب ربنا يحمد وينبغي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما كما أسلمنا مدينه sama-sama kita memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita meneruskan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan dicatat dan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita yang soleh insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, boleh dekat ada saya dekat. Saya sebenarnya tak boleh dengar apa yang saya dengar. Saya tengah demam. Petang kemarin ni mula puasa petang kemarin. Saya kalau kena demam, jenis saya kena demam mesti seminggu lebih baru dia letak patient. Tapi mudah-mudahan janganlah lama sangat. Baik. Tang mulai ni dia mula dah demam dah. Pansak dia mula pening-pening dah. Lepas tu pula kawan saya pula pergi ajar. Jom balik. Ibu. Kita pergi tahan buka. Mula-mula tu hujan banyak-banyak ni tak apa. Tak boleh tak jadi ni nak pergi tahan buka tu lah. Bila tahan kalau tengah tahan tu ingat kot jalan dekat rupanya pergi balik pun kat sekilo jalan kaki. Kalau saya pun naik ayak, ayak naik kawasan tu jadi motor tak boleh jalan, jadi kami kena jalan kaki. Mula habis pengat balik tu lembek. Jadi semalam tu tuan, semalaman saya tak tengok mengubat diri sendiri. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pagi tadi pun untuk pasal tu berat nak main. Masa berat ni. Tapi bila pecah, ish, kesian ni. Sayang kat tuan-tuan. Kecewa. Mudah-mudahan lah, insyaAllah. Allah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan lihat punya hadis kita pada hari ini. Itulah hadis kita pada bab yang ke-16 kalau tak silap saya. Pertemuan kita yang lalu kita nak bincang pada bab kita yang ke-15. Itu tentang bagaimana keadaan umat Islam. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama sehelai bulu putih di atas kulit lembu hitam. Betul tak? Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan hadis kita pada bab yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma ja'a fi sifati abwabil jannah, iaitu bab yang telah datang dia pada menyatakan sifat segala pintu syurga. Jadi syurga kita nak kenal macam mana pokok dia, macam mana buah dia, macam mana macam-macam lah dalam syurga itu. Pada hari ini kita lihat bagaimana sifat pintu syurga. Inilah tuan-tuan satu tempat yang sangat jelas kepada kita. Sangat jelas. Nabi ni tuan-tuan, bila mana Nabi dia cerita secara terperinci satu benda, menunjukkan bahawa Nabi ni sangat suka pada benda tersebut. Jadi dalam benda misal hadis tentang syurga ni tuan-tuan, Nabi terang kepada kita satu persatu. Nabi terang kepada kita macam mana yang kata tingkatan syurga. Nabi terang kepada kita macam mana yang kata buah syurga.
macam mana kati dalam surga, macam mana kemah dalam surga. Nabi tekan satu-satu. Sampai ada kita pada hari 23 ayat, 24 hadis kita dah baca. Makna apa tuan-tuan? Punyalah terperincinya Nabi cerita tentang syurga. Banyak lagi hadis tentang syurga ni tak tahu. Nak abang apa tuan-tuan? Nak abang kata syurga ni tempat yang Nabi cerita seterangnya supaya Allah, supaya kita ni jelas bahawa itulah matlamat yang kita nak. Nabi tekan kepada kita begitu jelas supaya kita jelas matlamat kita bahawa kita ni nak kena pergi ke syurga. Jadi sangat rugi dan sangat kesianlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ni dah tenang kepada kita sejelasnya, tiba-tiba kita tak ambil peluang. Macam orang menikah. Orang menikah pada kita tuan-tuan, satu barang. Dia cerita kat kita ni kelebihan dia buat daripada apa, mai daripada mana, diiktiraf boleh pejabat itu, pejabat ini sebagainya. Cerita berpuih mulut-mulut. Tentang kita tak apa, terima kasih. Dia rasa lagu mana? Sungguh lah dia senyum kata tak apa. Tapi dah hati kata Allah habis ya. Betul tak? Nah, sungguh lah mulut dia kata tak apa, tak apa encik, tak apa, terima kasih. Terima kasih kerana dengar apa yang saya cakap. Tapi dah hati dia kata iskogi ya kamu. Habis ya kamu. Dia tengah dengar dia tak beli. Jadi Nabi SAW terang pada kita ni tentang syurga ni begitu lengkap. Tapi kita tidak mau mengambil pengajaran daripada apa yang Nabi sebut. Ini adalah satu perkara yang sangat merugikan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pintu syurga itu ada luas. Maknanya pintu syurga itu dia mempunyai keluasan luas. Semua penluas adanya, maka pada waktu masuk orang-orang mukmin jadi bersesak-sesak juga dan bersendir-sendir bau. Dia kata sungguh pun pintu syurga tu luas, besar sungguh. Tetapi bila masuk saja orang mukmin ke dalam syurga, masuk, buka saja pintu nak masuk dalam syurga, tapi dalam keadaan itu orang mukmin bersesak-sesak dan juga berbelaga bau. Punya nak masuk ramai-ramai. Nak rasa macam ni tuan-tuan, boleh. Kita nak rasa macam ni boleh. Orang yang nak rasa macam mana masuk syurga dalam keadaan bersempit-sempit, bersesak-sesak ni, pintu besar. Cara dia macam mana? Tuan-tuan kena pergi Mekah. Siapa yang pergi Mekah? Yang pergi Masjid Haram tu. Cuba tengok pintu Masjid Haram. Bukan besar pintu kita ni. Kan? Besar. Besar sungguh. Tapi bila masuk tu senang, jadi macam mana? Bersesak-sesak sampai kita berlaga-laga bau dan sebagainya. Itu keadaan macam tu. Ni kalau tak jumpa hadis ni tak tahu. Jadi kita bila jumpa hadis ni kan, kita pergi duduk Mekah tuan-tuan. Bila masuk ke Masjid Haram ni bersesak-sesak, kita rasa esok ni masuk syurga lagu ni. Masuk syurga lagu ni. Pintu luah besar, tapi disebabkan kerana kesesakan ramai orang mukmin yang masuk syurga ketika itu, sehingga Nabi sebut akan berlagak bau-bau. Taib. Demikianlah tersebut di dalam khabar sebagai dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan kata An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab ummati alladhina yadkhuluna minhul jannah عرضه مسيرة الراكب المجوّد ثلاثا. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula pintu umatku yang masuk sekalian mereka itu daripadanya ke dalam syurga, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar, yang cerdas, menunggang selama 3 hari. Allahu Akbar. Nabi kata pintu syurga yang mana umat aku akan masuk ikut pintu tu, luas dia ialah seperti luasnya sejauh penunggang kuda naik kuda 3 hari. Tak berhenti 3 hari. Luas kena. Luas 3 hari. Kan? Luar menarik, luar 3 hari.
Tiga hari perjalanan kuda. Luar ni. Tetapi tengok, bayang tuan-tuan, bila mana umat Islam masuk saja dalam syurga, keadaannya begitu bersesak-sesak. Thumma innahum layadghatuna alaihi hatta takada manakibuhum tazulu. Kemudian daripada itu pula, thumma innahum, bahwasanya mereka itu, layadghatuna alaihi, mereka itu akan memasukinya, berhimpit-himpit atasnya, hatta takada manakibuhum, sehinggalah hampir-hampir bahu-bahu mereka itu tazulu, hilang. Nak bagai tahu bersesak-sesaknya bila masuk ke dalam syurga itu. Yakni sebagai cabut oleh sebab bersendel dan berlagak-lagak bahu mereka itu seolah-olah, bukannya bila masuk dalam syurga itu maknanya hilang, maka tak ada bau. Masuk syurga tak ada bau, bukan tak ada bau. Nak abak kata begitu sesak pintu syurga tersebut. Baik. Masalah pintu syurga itu dua keping berkipah. Benda apa pula ni? Dua keping berkipah ni maknanya dua pintu. Dan berkepaklah kepah. Ini macam pintu ni, ni kena berkipah lah. Pintu syurga itu dua keping berkipah. Baik. Sungguhnya syurga itu berpintu kipas dua keping. Bahasa lama tu. Tiap-tiap satu keping daripadanya sangat luasnya. Sebagai tersebut di dalam hadis begini katanya. Macam mana hadis tuan-tuan? Cerita iaitu daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين مصرعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر وهجر ومكة. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitulah namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangan kudratnya. Ini bagus tuan syekh kita, dia jelaskan apa makna biadihi. Kalau kita tuan-tuan, kita kena mengerti al-mu'aqidah. Kalau mengikut akidah kita, kita tidak boleh mengambil hadis itu secara zahir. Oh Allah Ta'ala turun tengah malam. Oh Allah Ta'ala, tangan Allah bersama dengan orang mukmin. Oh, bukanlah begitu maksudnya. Kita tak boleh terlihat macam tu. Kita tak boleh ambil secara jelas lagu itu. Zahir hadis tak boleh. Kita kena takwil. Ulama-ulama mentakwilkan. Sebagai sebahagian orang, dia kata tak payah. Apa kita nak takwil? Takwil dah Allah Ta'ala sebut tangan dia. Ini masalah. Dia kata Allah Ta'ala sendiri sebut. Allah Ta'ala bersemayam. Summa stawa 'ala al-'arsy. Allah bersemayam, Allah duduk atas singgasana. Allah Ta'ala duduk. Ini satu benda yang kita tak boleh ambil secara zahir. Kena mengaji al-maqdirah. Sebagian orang dia kata, tak apalah dah Tuhan sebut aku ni. Tak kena macam tu. Tak kena macam tu. Sebab Allah Ta'ala ni dia tidak mengambil tempat. Dia tidak mengambil ruang. Kalau Allah Ta'ala duduk atas singgasana, Allah Ta'ala duduk. Maknanya, kalau kita terjemah secara begitu, maknanya Allah itu mengambil tempat. Allah Ta'ala pelemah nak kena duduk. Begitu juga kita sebut tangan Allah dan sebagainya. Begitu juga dengan kita sebut Allah Ta'ala turun di sepertiga akhir malam. Maksud bukannya turun. Nabi sebut turun itu supaya kita mudah faham. Supaya kita mudah faham. Kalau Nabi tak guna perkataan tu, boleh faham tak? Contohlah, turun kita guna perkataan lain. Katalah kita kata dah ada istilah lain. Allah Ta'ala pada tengah tiga malam. Faham tak? Kita tak faham. Jadi Allah, Nabi guna perkataan yang mudah-mudah bagi kita faham. Tetapi bukan begitu maksud yang dikenali. Tu kena mengaji ilmah tidak tuan-tuan. Sebab turun ni maknanya mai daripada atas. Betul tak? Turun makna apa? Daripada atas turun ke bawah. Naik daripada bawah naik ke atas.
itu maksudnya. Maknanya bila dia sebut Allah Ta'ala itu pun, Allah Ta'ala mengambil tempat. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala mengambil tempat, mengambil ruang. Ini tak apa nak tempat dari anu akidah kita. Nah, begitu juga dengan kita sebut tangan Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di bawah tangan mereka, bersama dengan tangan mereka. Bukan makna yad itu tangan. Tangan ni maknanya kudrah, kekuasaan Allah. Maknanya rahmat Allah. Ini takwilkan oleh para ulama. Setengah orang dia tak bagi guna, tapi sebab lah. Supaya kita ni kena ingat betul. Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala ni tak sama dengan satu-satu benda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Jadi makna kita bila kita kata Allah Ta'ala tu begini, begitu, begini, nampak seperti sifat manusia. Bahkan ada yang mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah. Allah bertangan, Allah berkaki, Allah begitu, begini, begitu, begini. Sangat berbahaya kepada akidah kita sebagaimana yang disebut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wal Jamaah. Itu saya tak mau bincang banyak. Saya bukan pakar dalam Usuluddin. Biar ustaz-ustaz Usuluddin yang menjelaskan perkara tersebut. Baik, jadi bagi tokoh kita ni, dia tulis, dia kata, demi Tuhan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Tuhan yang diri Muhammad di tangan kudrat. Itu maknanya. Bukan di tangan saja. Bukan dekat tangan tu. Makna tangan tu ditakwil oleh ulama ialah kudrat. Innama baina masra'ain min masari'il jannati. Demi Tuhan, bahwasanya barang yang antara dua keping pintu kipas syurga itu sebagai antara sejauh Mekah dan negeri Hajar, dan Hajar dan Mekah. Nah, Abang kata bahawa pintu syurga itu besarnya ialah luahnya seperti sejauh daripada Mekah ke sebuah negeri yang namanya Hajar. Di mana tuan-tuan? Saya pun tak sempat nak mengkaji. Nanti kita akan cari lain. Dan juga di antara Hajar dengan Mekah. Nah, Abang kata satu tempat ke satu tempat yang sangat luas. Tak kena cerita daripada Mekah ke Hajar kalau kita tak tahu. Kalau kita sebut daripada Parit Limbung pergi ke Parit Buntak, luah lah. Mana ada pintu luah tu. Ni antara Mekah ke Hajar, pastinya satu tempat yang lebih jauh, yang lebih besar. Maknanya begitulah keluasan pintu antara satu kipah dengan satu kipah. Mana satu sebelah pintu dengan sebelah pintu yang lain. Baik. Bab yang ke-17. Bab ma ja'a fi suqil jannah. Ini baik tadi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pasar dalam syurga. Kalau kita amat-amati tuan-tuan, hadis-hadis yang kita pernah belajar sebelum-sebelum ini, semua benda yang Nabi sebut hampir sama macam benda yang ada dalam kehidupan kita. Betul tak? Dalam syurga ada rumah, kita kat dunia ada rumah. Dalam syurga ada pinggan mangkuk. Ingat? Abu Bakar ingat ke pinggan mangkuk? Ingat? Dekat dunia pun ada pinggan mangkuk. Di akhirat ada apa? Semua sama. Sebab kita dah pernah sebut dulu bahawa benda yang dikatakan nikmat dalam dunia ni, Allah akan bagi balik dalam syurga. Allah akan bagi balik dalam syurga. Menyimpang, menyimpang nikmat. Betul tak? Kita baca dah hadis dulu. Bahawa kita akan duduk sembang bawah pokok, duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan kita, cerita pasal dunia dulu. Ingat? Macam itulah keadaannya. Sebagaimana kita hidup di dunia ni tuan-tuan, benda yang nikmat di dunia, macam itulah kita akan dapat juga nikmat di akhirat. Tapi cumanya nikmat di akhirat ni tuan-tuan, dia ni adalah nikmat yang sempurna. Macam kita dah sebut dulu. Nikmat kita di dunia ni cantik, cantik pun nikmat, tapi kekal lah. Tak kekal. Nah, apa lagi nikmat yang ada kat dunia yang kita dapat? Rumah, rumah kita cantik lah. Hebat, rumah bertingkat-tingkat, rumah paling besar. Tiba-tiba tuan-tuan, bila mai 20 tahun, tak payah kata 20 tahun, 10 tahun pun dah cukup. Saya pergi bocok sana. Nah, saya pergi dalam bilik ayam tu jatuh sabun. Jatuh sabun dalam lubang tanah. Kan? Tersumbat. Tu abang kata kita hemat macam mana pun.
benda yang ada pada kita di dunia ni tak sempurna. Tak sempurna. Sempurna di mana? Di akhirat. Dalam syurga itulah kesempurnaan. Ha? Di sanalah segala kesempurnaan. Tayyib. Jadi makna tuan-tuan, dalam syurga esok pun ada pasangan. Ha, tempat pasang malam kita ada pagi pagi ni. Kan? Ha? Ha. Pasang malam taklah semesti mana pasang malam. Pasang lah tuan-tuan. Sup di mana pasang. Takkan pasang macam pasang malam kita pergi kosan. Tak. Barangkali pasar yang ada dalam syurga tu lebih hebat daripada aircon safe. Nah, kita ni kalau kata aircon safe ni kira percaya long hebat lah Ustaz. Di mana? Aircon safe. Nah, maklum di mana maklum? Pergi kedai beli barang apa ni? Pergi beli tangan ni? Aircon safe. Kan? So, seronok lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kedai tu besar macam kilang. Nak apa semua ada Ustaz. Ni'mat tak? Ni'mat. Oh, bila kata ni'mat tu tak, maknanya dalam syurga esok pun akan ada konser. Eh? Dalam syurga esok pun ada juga giant. Eh? Apa lagi? Dalam syurga juga ada Tesco. Cumanya tak sama dengan yang ada kat dunia. Sebab dunia ni tak sempurna. Kat sana segalanya sempurna. Itu biasanya. Mari kita tengok hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, 63, pasar surga itu bukanlah ia pasar tempat berjual beli apa barang yang mahu dijual beli. Dia kata syurga dalam pasar dalam syurga itu bukan tempat jual beli macam kita jual beli hari ini. Ha? Bahkan seolah-olahnya sahaja pasar, tapi macam saja. Macam pasar. Seolah-olah dia macam pasar. Kerana sekalian yang hadir ke situ mencita apa suatu jua di dalamnya, semuanya ada didapati. Kerana bila orang tu masuk dalam syurga, masuk dalam pasar tu, dia teringin nak apa? Nak apa? Sampai belacang. Teringin lah. Ada sampai belacang. Tapi sampai belacang kat dalam sana, lagi sekarang. Nak apa tuan-tuan? Benda yang tak dapat kat dunia ni. Bila pinya kat sana, teringin. Ish, ya Allah Tuhan, dulu masa hidup dunia tak ada nak beli Habib jiwa. Dia beli ya, cap pokong. Teringin tak lah nak pakai apa nama. Orang panggil apa tu? Hak buah tak pula orang buat? Tiara. Tiara Jekilina. Itu nama orang. Tiara, kan? Oh, teringin nak pakai tiara Habib jiwa. Teringin lah tuan-tuan. Dapat. Teringin nak? Dapat. Itu hebat. Tapi nak kena jual beli tak? Dah. Tak kena dah. Tak kena dah. Sana teringin dia, boleh dapat. Itulah pasar yang ada di sana. Tayyib. Maka apakala telah diimpunkan Tuhan semua orang di situ, maka masing-masing pun meminta dan mengambil apa kehendaknya dengan sekira-kira amalnya. Bila mana dia himpunkan dalam tempat tuan-tuan, dalam pasar tersebut, boleh minta apa saja, tetapi mengikut kedudukan dia, ikut martabat dia, ikut kedudukan dia. Kalau kedudukan dia tinggi, dia akan dapat barang yang lebih tinggi nilai. Tapi kalau dia kedudukan dia rendah, dia dapat juga, dapat juga, tapi dapat rendah lah sikit, kan? Sesuai dengan kedudukan kita. Kan? Sesuai dengan kedudukan kita. Baik. Macam kita kat dunia, orang kaya raya tu, depa nak pakai BMW. Kan? Depa akan beli BMW tapi yang baru. Kan? Beli yang baru harga tak ada mahal mana, lebih kurang dalam 200,000. Kan? Kita pun nak pakai juga BMW tapi pakai hak second hand. Hak 20 tahun lepas. Kan? Pakai tak? Pakai juga. Ha, pakai kereta apa? BMW. Tapi keluaran tu tahun-tahun keluar lah. Ada kereta masa tu. Saya tak tahu tiba ya. Apakah tak nak lebih kurang lah tu nak abang kata. Contoh. Kan? Baik. Maka sekira-kira amal, ikut amalan kita, ikut kedudukan kita. Maka keadaan pergi dan masuk ke dalam pasar
dan dapat apa yang disukai. Itulah yang diterangkan dalam hadis sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Sa'id bin Musayyab annahu laqiya Abu Hurairah qala Abu Hurairah as'alu Allah an yajma' baini wa bainaka fi suqil jannah. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab bahwasanya telah berjumpa ia dengan seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Seorang tabi'in iaitu nama dia Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni tuan-tuan antara tabi'in yang paling alim. Dia antara tabi'in yang paling alim, paling cerdik, paling hebat ilmunya. Sebab itu disebut oleh para sejarawan bahawa Sa'id bin Musayyab adalah antara tabi'in yang berfatwa sedangkan para sahabat Nabi masih ada. Kalau ikutnya kita lah tuan-tuan, dah kata ada Tok Guru. Contoh no, katalah depannya ada Datuk Syed Badaruddin. Contoh no, tuan-tuan buat soal jawab. Patut padan Syed Badaruddin lah jawab. Kan? Pasal bagi kat Ustaz Cak Ayam macam Ustaz Farid ni. Kan? Bagi kat Ustaz Datuk Syed Badaruddin lah. Tapi dok, yang kata Sa'id bin Musayyab ni, dia keluar fatwa. Bahkan para sahabat kata, tak apa, silap. Nak berkata apa tuan-tuan? Para sahabat Nabi yang hidup di zaman itu pun mengiktiraf keilmuan Sa'id bin Musayyab. Tayyib. Sa'id bin Musayyab ni tuan-tuan, dia ni, kalau kita tengoklah hadis ni, bertemu dengan Abu Hurairah. Sebenarnya tuan-tuan, Abu Hurairah ni ialah pak mentua dia. Abu Hurairah adalah pak mentua kepada Sa'id bin Musayyab. Abu Hurairah tidak berkahwin sepanjang kehidupannya dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah wafat, barulah dia berkahwin dan mempunyai anak. Masa dia hidup dulu, Sayyidina Abu Hurairah sibuk dengan ilmu. Tak sempat nak kahwin. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan pengajian dan sebagainya. Sehingga tidak sempat untuk berkahwin. Bila Rasulullah wafat, barulah dia berkahwin dan mempunyai dan mendapat anak. Jadi seorang pada anak perempuan dia ini, telah dia kahwinkan dengan tabi'in yang paling sempoi sekali. Iaitulah Sayyidina Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Tayyib. Sa'id bin Musayyab. Ni tuan-tuan sebenarnya tren para ulama terdahulu. Sebab tu tuan-tuan, para ulama dulu tuan-tuan, kalau nak kahwinkan anak mereka, mereka akan mencari orang yang sesuai dengan kedudukan mereka. Bukan kedudukan duniawi, tetapi dari sudut keilmuan, dari sudut keimanan, dia akan cari yang sesuai. Kita tengok ulama-ulama kita di Malaysia pun, Tok-tok guru kita, kebanyakan anak menantu mereka semua Tok-tok guru juga. Kan? Kebanyakan mereka juga adalah Tok-tok guru. Maknanya saling ada kesinambungan keilmuan. Nah, itu memang satu benda yang dianjurkan dalam agama. Tayyib. Sa'id Musayyab ni tuan-tuan, satu ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia datang ke Madinah. Bila mana datang ke Madinah, dia mengarahkan seorang pembantu dia pergi cari mana-mana ulama yang ada dalam Masjid Haram, mai jumpa dengan dia, mai nak sembang dengan dia. Maka pembantu dia ni tuan-tuan, pilah ke Masjid Nabawi. Dia pergi Madinah, Masjid Nabawi. Bila pergi ke Masjid Nabawi tuan-tuan, tengok-tengok hari itu tak ada kuliah. Yang ada satu kuliah, iaitulah Sa'id bin Musayyab. Bila mana tengok Sa'id bin Musayyab bagi kuliah tuan-tuan, maka pembantu dia ni, biasalah orang besar tuan-tuan. Kan? Pembantu orang besar, pembantu khalifah. Bila masuk masjid ni, dia nampak Sa'id bin Musayyab. Dia kata, Ham. Dia tunjuk jari dekat Sa'id bin Musayyab. Ham. Lebih kurang lagi tu. Sa'id bin Musayyab kata, Ham tunjuk tangan kat siapa? Aku tunjuk tangan kat Ham. Ham tunjuk tangan kat aku. Awak yang kat siapa? Ada apa? Aku ni pembantu khalifah. Cik. Habis mengkau lah tuan-tuan. Ingat. Saya sebut dulu lah kalau kita ni
setiap usaha khas menteri besar. Pasal mana tuan-tuan? Berjalan pun berkepak. Kan? Nama apa ni? Ini siapa dah ni? Pembantu khas menteri besar. Oh, jalan berkepak. Wahai kalau tak ada SPM, boleh jadi menteri khas menteri besar. Sangat pandai politik, kuat politik, kerti cara. Boleh jadi menteri. Betul tak? Kan? Tapi kepak, dia jadi pengumah. Dia kembang ni, ladak mana. Sama macam pembantu ni. Jumpa dengan saya, Musaid, dia tak kenal. Hang. Awak kan? Ni aku ni pembantu khalifah. Dia buat pula. Kalau kita dapat lagi, this is my car. Kan? Saya ni pembantu khalifah. Khalifah panggil hang, dia kata nak jumpa hang, dia nak sembang dengan hang. Syekh Ibn Musayyab ni tuan-tuan, bukan ulama cerai. Dia bukan ulama jenis takut pada pemerintah. Takut kena buat kerja dan sebagainya. Tak. Dia kata apa? Siapa nak jumpa aku? Khalifah nak jumpa dengan hang. Dia nak sembang aku ke aku nak sembang dengan dia? Itu dia tuan-tuan. Kan? Dekat tak tuan? Dia nak jumpa dengan aku ke aku nak jumpa dengan dia? Tanya Sa'id bin Musayyab. Khalifah nak jumpa dengan aku ke aku yang nak jumpa dengan dia? Khalifah nak jumpa dengan aku. Kalau dia nak jumpa aku, dia lah kena main aku. Pasal apa pula aku nak nak jumpa dia? Tu tegah tuan-tuan. Bila mana dengar lagu tu, kawan pembantu ni pun dia terkenal. Kan? Lepas tu, tegah juga ulama ni. Tak pandang tu. Masa tu Sa'id bin Musayyab umur lebih kurang 60. Dia pun pergi jumpa dengan khalifah. Tuan khalifah, ya Amirul Mukminin, saya pindah Masjid Nabawi tadi, jumpa dengan seorang ulama. Saya panggil-panggil dia, dia kata, awak nak panggil tu siapa? Tuan mak kata khalifah nak jumpa. Dia kata, siapa nak jumpa sama? Kalau khalifah nak jumpa aku, mainlah jumpa dengan aku. Pasal apa pula aku nak jumpa dengan dia? Khalifah berdengar lagu tu, hush, siapa dia hebat sangat. Maka khalifah pun siap-siap pakai baju, dia pun pergi mendak. Pergilah kat Masjid Nabawi. Pergi mendak. Lepas tu tanya dekat pembantu dia. Pembantu dia ingat kat khalifah nak pergi nampak. Pergi, khalifah tanya, mana dia, mana kata tu guru tu? Tu, ada ujung. Bila khalifah tengok, khalifah Abdul Malik bin Marwan tengok. Tengok-tengok itu Sa'id bin Musayyab, tabi'in yang paling alim sekali. Dia buat waktu tu, dia pernah nampak pembantu dia. Hang tak kenal ke? Itulah Sa'id bin Musayyab. Tu, tabi'in yang paling hebat sekali. Itu makna tuan-tuan, ulama' ni tidak akan tunduk kepada orang yang berkuasa. Baik. Jadi ceramah macam sihat. Sambil gak. Lagi tambah-tambah rumah lagi dia gigi boleh. Tak apa tuan. Insya-Allah, bagi sihatlah insya-Allah. Mudah sikit. Baik. Bila ia berjumpa dengan sahabat Nabi itu, maka berkata sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah tadi, aku minta kepada Tuhan bahawa dikumpulkannya antara aku dan antara engkau di dalam pasar syurga di sana. Dan kita mudah-mudahanlah aku doa ke Allah Ta'ala supaya aku dengan hang dijumpakan, dipertemukan di pasar dalam syurga. Baik. Bila dia dengar Sa'id akan kata sahabat Nabi itu, maka ia pun bertanya, qala Sa'id, afiha suqun? Qala na'am. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannati idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim. Maka berkata Sa'id, adakah di dalam syurga itu pasar semacam kita di dunia ada pasar? Jawabnya, bahkan ada pasar di dalam syurga itu, tetapi tidaklah ia seperti pasar di dalam dunia ini. Hanya serupa pada nama juga. Yang ini kita dah tegaskan dulu tuan-tuan. Barang apa yang ada disebut dalam syurga itu hanya serupa pada nama. Hanya serupa pada nama. Hakikatnya bukan serupa seperti mana yang ada dunia. Dan kita sebut dulu bahawa disebut dalam syurga nanti akan dapat emas. Emas tu sebut dia dah letak emas, tapi sebenarnya bukan emas.
sebab dia adalah yang lebih hebat daripada emas. Sebut kata fiddah, sebut kata perak, tapi sebenarnya lebih hebat daripada perak, tidak semacam perak dunia. Macam tu ya, cuma sekadar serupa dah. Banyaklah tuan-tuan ya, dia saya sebut tadi bahawa hidup di akhirat ni tuan-tuan, dia ni lebih kurang kepada replay saja, putaran kembali, replay balik hidup di dunia. Serupa ya. Baik. Baik. Kerana bukan berjual beli di dalam, tak ada dalam pasar tu, tak ada jual beli lah. Telah mengkhabarkan aku akan ada pasar itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Rasulullah yang khabar kat aku kata adanya pasar dalam syurga. Kata Nabi bahwasanya isi syurga itu apabila telah masuk akan dia. Bahwasanya ahli syurga, isi syurga itu mana ahli syurga? Ahli syurga bila masuk saja dalam syurga, nazaru fiha, maka dia turun singgah mereka itu di dalamnya. Singgah dalam dalam pasar tersebut. Singgah bila masuk saja ahli syurga dalam syurga, maka dia akan pergi turun singgah sat dalam dalam pasar pasar syurga tersebut. Baik. Tetapi katanya ialah bi fadli a'malihim, dia turun singgah mereka itu di dalamnya dengan kelebihan amal mereka itu, yakni duduk masing-masing di dalam pasar itu atas sekira amalnya, iaitu bila masuk dalam pasar itu ikut martabat maqam kedudukan masing-masing, ikut had kad kredit yang ada. Ikut had kad kredit dah. Mengangkat kredit lah, kad debit lah, no. Kan? Kalau orang tu makam dia tinggi, maknanya kad kredit dia, kad dia tu boleh guna tinggi. Macam tu lah maksud dia. Kita bagi mudah faham. Kalau dia tu rendah sikit, maka dia punya hak dia pun rendah tu. Takkan tu je lah. Macam tu. Baik. Masing-masing dengan martabatnya. Ada yang tinggi dan ada yang martabat rendah. ثم يؤذن في مقدار الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. Kemudian diberi izin bagi mereka itu sekadar lama satu Jumaat daripada hari-hari dunia. Maknanya ialah, yakni jika dihitung dan dikirakan masa lama diberi izin itu adalah kira-kira satu Jumaat dunia. Bila masuk duduk dalam pasar itu, Allah bagi masa kat depa lama mana? Satu Jumaat dunia. Makna seminggu. Masa lama. Tapi kat sana dia tak ada siang malam. Dia tak ada siang malam. Tetapi ni hanya tempoh, sekadar tempoh sana. Nabi sebut tentang sekadar tempoh sana. Baik. Bukannya ada hari seperti di dunia ini, siang dan malam dan jam. Bukannya macam yang ada kat dunia ni, ada siang ada malam tujuh hari. Tak, bukan. Cuma tempoh masa saja. Bila sudah diberi izin, maka ziarah mereka itu akan Tuhannya. Allah Allah. Ni nikmat paling besar. Nikmat paling besar ni tu boleh ziarah Tuhan. Bukan semua boleh tengok Tuhan. Tak, ziarah boleh. Ahli syurga boleh ziarah Tuhan. Tapi nikmat melihat bukan semua. Nikmat melihat Tuhan bukan semua. Melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana zat Allah Taala kita tak tahu. Itu kita akan lihat semua. Itu pun kalau Tuhan bagi. Sebab bukan semua ahli syurga boleh tengok zat Allah. Itu pun berpandukan kepada kedudukan masing-masing. Sebab tuan-tuan kita ni boleh masuk syurga esok-esok ni pun kalau tak boleh tengok Tuhan, rasa rugi. Betul tak? Rasa rugi. Rugi yang amat-amat. Seumpama macam orang yang pergi ke Mekah, boleh bertawaf di Mekah, di Kaabah, tetapi tak boleh cium hadirat Rasul. Pasal lu mana? Ya Allah, ya Rabbi, kumpul duit 10 tong nak pergi Mekah ni. Nak motong sekarang. Simpan duit, simpan duit, simpan duit 10 tahun baru boleh pergi Mekah. Dah boleh masuk dah Masjid Haram ni, pergi dah tawaf kat Kaabah ni, tiba-tiba tak boleh nak cium Hajarul Aswad. Pasal guna. Pasal guna.
agak sedikit kecewa lah, no? Agak sedikit kecewa. Tapi tuan-tuan kalau nak pi, nak pi ke, nak cium Hajarul Aswad tuan-tuan, jangan pi Kedah saja. Ni esok siapa yang nak pi umrah ni, jangan pi Kedah. Ya? Buat apa? Masuk pertama sekali sembahyang sunat hajat dulu. Sembahyang sunat hajat, minta kat Tuhan, ya Allah, aku nak cium Hajarul Aswad. Aku nak ikut sunnah Nabi. Nabi ni aku nak letakkan muka aku tempat Nabi cium ni. Bukan Nabi kita saja, para Nabi terdahulu, Nabi-Nabi yang terdahulu pun letakkan muka mereka cium di batu tersebut. Kita pun tuan-tuan, kalau boleh kita nak mulut kita, walaupun kita ni banyak dosa, kita sedaklah kita ni siapa, tapi tuan-tuan, kita nak sekurang-kurangnya keberkatan para Nabi, para Rasul, para Awliya, para Salihin yang terdahulu, yang letakkan wajah mata, kita nak letak sekali. Betul. No? Pi minta supaya apa? Supaya hajat, minta nak pi cium hajat. InsyaAllah Tuhan pun mudahkan. Tuhan bagi mudah. Ha? Jangan pi rodong, pi rempuh, pi rempuh. Allah. Ha? Kita orang Melayu ni kira habis sopan lah tuan-tuan. Tapi kalau orang lain tuan-tuan, bangsa lain, Allah. Kadang kita tengok no? Macam tak rupa nak ada adab sikit. Yang tu yang jadi tak pernah seronok. Ha? Dia kata Tuhan tak pergi, jangan duduk berodong. Rodong sikit lagi ustaz, tadi saya sikit lagi nak cium, sikit lagi ustaz, tengok-tengok ada arak tu main tendang saya. Besar tu, besar. Memang kena ada kekuatan kalau nak cium jalan soal. Allahu Akbar. Saya sikit lagi ustaz, main pak arak tu dia sikung saya, melenting saya keluar balik. Ya Rabbi. Kan? Pasal rumah nak tuan-tuan, ni nak balik dah, nak balik dah. Nak balik dah. Tak dapat cium Hajarul Aswad. Tu ada setengah makcik yang pergi dulu dia teriak. Buat makcik mesti buat. Makcik tak dapat cium Hajarul Aswad. Kalau mana Tuhan tak bagi. Kalau maklum pergi terjun juga, ah silap aku lah. Pakai tak balik lah. Ha? Tak balik tak apalah, duduk sana, seronok. Tapi seronok pun bukan boleh pergi beli belah lah, dulu ke toilet dalam tu. Jadi macam itulah tuan-tuan, bila masuk dalam syurga, bukan semua orang boleh melihat zat Allah Ta'ala. Yalah masuk syurga, masuk syurga. Tetapi dengan sebab kerana tidak menjadi pilihan Tuhan, maka tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Baik, maka ziarah mereka itu akan Tuhannya dan berhimpun semuanya pada satu tempat. Maka tajali dan zahir bagi mereka itu singgah sana Tuhan. Mereka boleh tengok arasy Allah Ta'ala. Macam mana yang kata arasy Allah Ta'ala? Boleh tengok pada satu ketika nanti. Dan tajali ia bagi mereka itu di dalam satu taman daripada daripada beberapa taman syurga. Taib. Fatuda'u lahum manabir min nur wa manabir min lu'lu'in wa manabir min yaqut ومنابر من زبرجد ونباء والمنابر من ذهب ومنابر من فضة. Maka dihantarkan bagi mereka itu mimbar-mimbar daripada cahaya dan mimbar-mimbar daripada mutiara dan mimbar-mimbar daripada permata yakut dan mimbar-mimbar daripada zabarjad dan juga mimbar-mimbar daripada emas dan juga mimbar-mimbar daripada perak. Dihantar kepada mereka mimbar-mimbar ini. Supaya Allah, supaya dia penduduklah. Wa yadrisu adnahum wa ma fihim min dalil ala kuthbanil miski wal kafur wa ma yarawna anna ashabal karasi bi afdali minhum majlisan. Dan duduk orang yang sekurang-kurang martabat mereka itu atas tambunan kasturi dan kafur, padahal tiada di dalam syurga satu daripada yang budak dan hodoh jikalau nisbah kepada orang yang rendah martabat sekalipun, dan tiada memandang mereka itu akan orang-orang yang mempunyai kursi yang megah-megah lebih utama daripada mereka. Baik. Wa yajlisu adnahum, dan mereka pun duduk. Ha? Dan duduk orang-orang yang sekurang-kurang martabat mereka itu, ini Nabi nak sebut. Wa yajlisu adnahum, dan akan duduk di atas mimbar
orang yang paling rendah sekali martabat dalam syurga. Wa ma fihim min dani'in, dan tak ada pun dalam syurga ni orang-orang yang dani, maknanya orang yang rendah, orang-orang yang hina, orang yang buruk, tak ada, tak ada. Walaupun kita makam kita serendah-rendah kedudukan, tetapi sebenarnya tuan-tuan, dia bukanlah hina. Macam kita kat dunia ni, kalau rendah martabat, dia panggil hina, dia panggil buruk, dia panggil tak elok dan sebagainya. Tetapi mereka dalam syurga tidak. Serendah-rendah mereka pun, rendah-rendah mereka pun, mereka ni duduk syurga. Rendah-rendah mereka pun, mereka ni tak ada yang buruk, tak ada yang tak elok, tak. Bahkan Nabi sebut, hari kita tengok dalam hadis Nabi kata, orang yang paling rendah sekali martabatnya dalam syurga akan mendapat sekurang-kurangnya 70 bidadari. Itu paling kurang. No? Paling kurang. Paling kurang. Maknanya lekeh tak dapat 70 bidadari? Tak lekeh. Kan? Tak lekeh. Itu paling kurang. Paling rendah lah martabat. Gambarlah kalau orang tu makam dia tinggi, martabatnya lebih tinggi, sudah pastilah akan lebih tinggi lagi kedudukan mereka. Pastilah lebih tinggi lagi kedudukan mereka. Baik. Ayat kuthbanil miski wal kafur. Orang yang paling rendah sekali di antara mereka ni akan duduk atas apa? Kuthbanil miski wal kafur. Iaitu mereka akan duduk di dalam tambunan kasturi dan juga kafur. Makna duduk dalam tempat yang wangi. Kasturi dan kafur. وَمَا يَرَوْنَا أَنَّ أَصْحَابَ الْقَرَاسِلْ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا. Dan tidaklah, jadi ya, dan tiada memandang mereka itu akan orang-orang yang mempunyai kursi yang lebih megah-megah, lebih utama daripada mereka itu pada tempat duduk. Yakni tidak ada di dalam hati orang yang rendah martabat itu berfikir dengki dan hasad akan orang-orang yang lebih martabat itu. Bahkan ia fikirkan telah elok sangat-sangat tempat yang duduk oleh dirinya sendiri. Wa ma yarawna anna ashabal qarasi bi afdala minhum madrasan. Dan tidaklah melihat mereka-mereka yang rendah kedudukan ini dengan orang yang mempunyai kedudukan-kedudukan, kursi-kursi yang lebih hebat daripada mereka ini di dalam majlis. Maknanya depa tak ada rasa lah. Bui depa ni hebat mu, kursi depa lagi hebat. Tak ada, dalam syurga tak ada. Sebab apa? Sebab dalam syurga tuan-tuan, Allah hilang, hapuskan sifat-sifat tak ada. Macam kita hari ni tuan-tuan, kan pandai-pandai masing-masing lah. Kalau tengok kawan sebelah rumah, kereta apa nama, lori kot memut, sampai depan rumah, bawa masuk sofa. Kita duduk kat depok ni, anak kata, mak, maklum sebelah beli sopa baru, kita tinggal ikan goreng. Buat apa? Pergi mengintip, tengok, sopa apa dia beli ni. Nah, tengok-tengok, bawa turun sopa. Lepas tu dia bawa turun almari, dia bawa turun set bidang. Dia dah push, dia panggil banyak duit ni, tak mahu dia panggil. Haa tu, yang ikan goreng duk hangit lah, lupa. Duk hangit lah kat lupa, dia tak ingat. Nah, dah tengok, dah simpan lah. Pasal tak puas hati ke? Alah, mereka beli kot memut, beli hutang. Haa, nampak tu? Ingat? Kita ni rasa dengki ni penuh lagi kat dunia. Tapi orang kat dalam syurga esok, sungguh pun mereka tengok kursi-kursi kedudukan mereka ni lebih hebat daripada kita yang duduk, yang rendah ni. Kita ada timbul tak rasa dengki, tak puas hati? Tak. Bahkan kita akan tengok pada diri kita ni, ialah kita paling rendah sekali, kita akan tengok apa? Cukup ni, hak ni paling elok. Elok dah Tuhan bagi kat pun, elok dah. Timbul rasa dengki? Tak. Nampak tuan-tuan? Sifat apa ni? Sifat qanaah, cukup. Dia rasa cukup. Bukan takat sifat qanaah tu ada kat dunia, bahkan dalam syurga esok pun ada lagi sifat mahmudah. Sifat rasa cukup, rasa Allah, sekarang ni pun okey lah. Terima kasihlah Tuhan, macam ni pun okey lah. Nak timbul dengki lah? Tak timbul. Nak timbul hasad-hasad? Tak timbul hasad. Pasal apa? Dah masuk syurga. Kan? Takkan duduk dalam syurga, duduk ada mimpi lagi. Kan? Tayyib. Qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, wa hal nara Rabbana? Qala na'am. Qala, hal tatamarawna fi ru'yati syamsi wal qamari fi laylatil badri? Qulna la. Qala, kadhalika
la tamarawna fi ru'yati rabbikum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kataku, ya Rasulullah, adakah boleh kita melihat di dalam syurga itu zat Tuhan? Wa hal nara rabbana, itu ada tertinggal itu. Adakah boleh kita melihat Tuhan di dalam syurga itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, bahkan kita boleh melihat Tuhan semua di sana. Kita semua boleh melihat Tuhan di sana. Tayyib. Qala hal tatamarawna fi ru'yati asy-syamsi wal qamari fi lailatil badri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah datang syak sekalian kamu? Kamu rasa macam syaklah sekiranya kamu boleh melihat nyata melihat matahari dan